Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الذي هدانا لدينه القيم وأرشدنا إلى صراطه المستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنام الذي قام من الليل والناس نيام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الأنام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين
wa zumratas salihin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita kenal Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya banyak para nabi. Dari beliau lahir Nabi Ismail dan segenap turunannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabiullah Ishaq dan segenap turunannya. Dalam Al-Qur'an Allah menyebut beliau sebagai Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguh Nabiullah Ibrahim adalah ummatan qanitah, disebut dengan sebutan sebagai sebuah umat, memberi makna dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam terbangun sebuah generasi, hadir kemudian beberapa generasi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu bahwa inti daripada ajaran, inti daripada ajakan, inti daripada seruan yang disebut dengan Millah Ibrahim, ajaran Ibrahim, ad-din Ibrahim adalah Millah Tauhid, ajaran Tauhid, ajaran yang kemudian mengokohkan dan menguatkan apa yang menjadi dakwah para anbiya wal mursalin. Seruan yang sama yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, ajakan yang sama yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, sampai-sampai Al-Quran menggambarkan dengan begitu terang dan nyata bagaimana seruan dakwah ilallah, seruan tauhid, seruan mengokohkan fondasi keimanan dan keyakinan kita adalah seruan yang pertama dan utama. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam di tengah-tengah komunitas yang musyrik, hadir di lingkungan yang tidak taat dan patuh kepada Allah, yang tidak yakin sepenuhnya bahwa la ilaha illallah, tetapi Al-Quran menyebutnya ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima walam yaku minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukanlah dari Yahudi, bukan pula dari Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tetapi beliau adalah orang muslim yang taat, muslim yang patuh, muslim yang tunduk akan kekuasaan, kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengikuti seruan jiwanya, panggilan nuraninya. Karena semua manusia, semua insan hadir ke permukaan bumi ini, lahir ke dunia yang fana ini, sebelum menjadi manusia, sebelum terlahir sebagai manusia, sebagai insan, makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tugas-tugas untuk beribadah kepada Allah, punya fungsi sebagai khalifahnya di muka bumi ini, telah disumpah setia oleh Allah, telah diambil janjinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah dibaiat oleh Allah. Di dalam surah ke-7 ayat 172 dengan terang benderang Allah menceritakan kepada kita, mengingatkan kepada kita, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyah wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah telah mengambil sumpah setia, Allah telah mengambil janji setia, Allah telah membaiat kita semuanya ketika masih berbentuk sperma, belum jadi orok apalagi orang. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, jawaban kita sama, jawaban kita serempak, jawaban kita seragam. Dan inilah yang menjadi fitrah kita, menjadi nilai utama yang kita bawa untuk hadir ke muka bumi ini, hadir di bumi Allah subhanahu wa ta'ala,
hadir di dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mainkan peran kita. Kita jalankan tugas dan fungsi kita selaku Abdullah, selaku hamba sekaligus khalifahnya di permukaan bumi ini. Bagaimana Fir'aun yang begitu pembangkangnya kepada Allah, begitu zalimnya kepada Allah, zalim kepada rakyatnya, zalim kepada para pengikutnya, di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, dia pun mengaku la ilaha illallah. Dia mengaku padahal pernah Fir'aun mengumumkan dirinya, inni ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Pengakuan yang begitu superior, pengakuan yang begitu dahsyat. Tapi apa akhirnya? Apa ujungnya? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjelang ajal tenggelamnya itu, dia sempat mengakui bagaimana imannya Nabi Musa dan Harun. Dia mengakui bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi pengakuan yang kemudian batal, pengakuan yang kemudian sia-sia, pengakuan yang kemudian tiada gunanya. Karena pilihan mempertahankan pengakuan itu, pilihan mempertahankan keyakinan itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal kita. Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya manusia telah diguiden oleh Allah, telah diarahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah dengan hidayah Allah, menuruti fitrahnya, menuruti apa yang ada dalam sanubari dan keyakinannya. Imma syakira wa imma kafura. Tapi ada yang kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keyakinannya, mengokohkan keimanannya, meneguhkan tauhidnya dengan ibadah, dengan perjalanan kehidupan, dalam mujahadahnya, dalam karya-karyanya, dalam amaliyahnya, dalam kerja-kerja kehidupannya. Wa imma kafura. Tapi ada yang lain, ada yang kemudian menyembunyikan keyakinannya, ada yang menggadaikan keyakinannya dengan dunia, ada yang menukar kekuasaannya dengan dunia, dan hal-hal lain dalam kehidupan yang semuanya mata'un qalil, kesenangan yang sebentar, kesenangan sesaat, kesenangan sementara. Kita tahu bagaimana perjuangan Nabiullah Ibrahim AS mempertahankan keyakinan itu sampai beliau dibakar oleh Raja Namrud. Beliau dibakar karena mempertahankan keyakinan kepada Allah, mempertahankan imannya kepada Allah, mempertahankan tauhid yang telah mengakar dalam dirinya. Karena Allah telah menunjukkan dengan terang dan benderang, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dalam perjalanan kehidupan kita di dunia, memang ada yang memilih jalan, mencoba jalan yang lain, padahal dia tahu ujung jalan itu adalah ke neraka. Dia tahu padahal ujung jalan ini adalah ke surga. Tapi karena nafsu dunia, karena keinginan dunia, karena gambaran-gambaran dunia yang menipu, membuat manusia pun lalai dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Apatah lagi kemudian mengorbankan hal yang hakiki ini dengan hal yang sementara, hal yang fatamorgana, yang selesai cuma di dunia. Dia rela mempertahankan segala-galanya, mengejar segala-galanya, kemudian sampai akhirnya tidak mampu mempertahankan apa yang tidak akan pernah dibawa mati. Tetapi sebagai orang beriman, kita dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh para salafus saleh, dicontohkan oleh para teladan umat, untuk kita senantiasa berada di garis Allah. Wajahidu fillahi haqqo jihadi huwa jatabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh, berjihadlah dengan sebenar-benarnya, karena Allah telah memilih kita,
Allah telah mengambil kesetiaan dari kita. Allah telah mengelompokkan kita dengan kelompok yang benar untuk mempertahankan akidah kita, menguatkan keyakinan kita, menjaga tauhid iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah tidak menjadikan agama ini kemudian kita menjadi ragu karenanya. Allah tidak menjadikan hukum-hukum dan aturan di dalamnya yang membuat kita kemudian tidak percaya diri atas keyakinan yang telah menjadi keyakinan mutlak kita. Kemudian kita ditipu oleh pemikiran-pemikiran duniawiah kita, oleh kata-kata indah, oleh ungkapan-ungkapan yang sebenarnya mencelakakan dan mencederai kita. Tapi kadang kita tertipu bahwa semua agama ini benar, semua agama ini sama, yang beda cuma jalannya. Na'udzubillah. Kalau semua agama ini benar, kalau semua agama ini sama, ngapain kita mesti mempertahankan amaliyah, mempertahankan kepayahan, kesusahan kita dalam berbuat kebajikan, dalam mengejar amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar, membawa keadilan di tengah kehidupan kita, kemudian memerangi ketidakadilan, memerangi kezaliman dalam kehidupan kita dengan segala risiko, dengan segala tantangan. Tentu pasti bayaran yang berbeda. Dan inilah yang menjadi landasan kita, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempertahankan keyakinan dengan begitu luar biasa. Di tengah kehidupan keluarga, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang hebat, ujian yang dahsyat. Beliau berdoa kepada Allah berpuluh-puluh tahun, bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, tapi sampai 80 tahun beliau berdoa kepada Allah, berdoa agar mendapatkan keturunan, berdoa agar mendapatkan generasi yang kemudian melanjutkan risalah perjuangannya, risalatut tauhid. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan untuk padaku keturunan yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah kemudian memberi kabar gembira. Allah menghadirkan seorang anak yang lembut, anak yang saleh, anak yang patuh, anak yang taat. Tetapi apa yang terjadi? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Bayangkan sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim yang merindukan generasi untuk melanjutkan perjuangannya, bukan mewarisi kekuasaannya, bukan mewarisi peninggalan harta bendanya, tapi ajaran tauhid, ajaran la ilaha illallah, ajaran yang mengokohkan akidah dan menguatkan keyakinan kita. Allah kemudian mengujinya ketika anaknya sudah berumur yang membanggakan, mampu bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk melakukan tugas-tugas keduniawian, tugas-tugas kehambaan, peran-peran kekhalifahan. Apa perintah Allah melalui mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Kemudian Nabiullah Ibrahim bertanya kepada anaknya. Ini memberikan pelajaran kepada kita yang luar biasa. Walaupun ini perintah Allah, ini aturan Allah, ini syariat Allah, tapi ketika dalam melaksanakannya, ketika mendemonstrasikan keyakinannya, tetap meminta pendapat kepada anaknya. Fanzur madza tara. Wahai anakku, apa pendapatmu dengan perintah Allah itu? Apa yang terjadi sidang jamaah Jumat rahimakumullah? Anaknya pun menjawab dengan sangat indah. Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabiri. Pilihan katanya saja berbeda. Bukan wahai abi, wahai ayahku saja, tapi ya abati, wahai ayahku tercinta, wahai ayahku tersayang, wahai ayahku terkasih. Beliau kemudian menyatakan dengan sangat tegas dan gamblang, kalau itu perintah Allah, kalau itu tugas dari Allah, kalau itu amanah dari Allah, kalau itu adalah turunan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, if'al ma tu'mar, lakukan wahai ayahku tercinta. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Allah kemudian menjanjikan bayang-bayang itu kepada Nabiullah Ismail alaihissalam,
bahwa engkau akan mendapatiku sebagai hamba-hamba Allah, dari hamba-hamba Allah yang saleh. Allahu Akbar. Hari ini sebagai bukti ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah, Allah tidak menuntut dari kita untuk mengorbankan anak kita. Allah tidak menuntut dari kita untuk mengorbankan istri kita. Hanya seekor kambing, hanya satu ekor sapi buat 7 orang. Di setiap tahun, sebagai refleksi kecintaan kita kepada Allah, sebagai bukti ketaatan kepatuhan kita kepada Allah, bahkan terkadang handphone kita saja lebih mahal dari harga kambing atau sapi sekalipun. Apa yang kita lakukan di dunia yang sementara, yang belum tentu membawa kepada kebaikan dan keselamatan, kita rela mengorbankannya. Kita rela melakukannya hanya untuk kebanggaan duniawiah kita. Kita rela membangun rumah yang megah, padahal di samping kiri kanan kita ada orang miskin yang tidak mampu tidur karena kelaparan. Ada orang susah yang tiap hari merengek kepada kita, meminta kepada kita, tapi tidak ada pedulian kita. Setahun sekali kita dituntun oleh agama ini untuk mengokohkan keyakinan kita, menguatkan akidah kita dengan berkorban. Hanya seekor kibas, hanya seekor kambing, atau saku ekor sapi dan sejenisnya bagi 7 orang. Allahu Akbar. Ujian kita tidak seberat apa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim. Cobaan kita tidak seberat apa yang dialami oleh keluarga Nabiullah Ibrahim. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim memperoleh anaknya sebagai karunia dari Allah, beliau pun masih berdoa kepada Allah setelah perintah Allah datang kepadanya untuk meninggalkan anak istrinya biwadin ghairi dzar'in, di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ditanya oleh Ummuna Hajar, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, aina anta dzahib, kemana engkau wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak sanggup menjawabnya, hanya menoleh sesaat. Kemudian Ummuna Hajar kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama, aina anta dzahib, kemana engkau mau pergi hai Ibrahim? Kemana engkau mau melangkah hai Ibrahim? Nabi Ibrahim pun tidak sanggup menjawabnya, hanya menoleh sesaat. Kemudian pertanyaan itu dirubah oleh Ummuna Hajar, Allah amaraka bihadza Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan untuk melakukan ini ya Ibrahim? Meninggalkan kami di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, di tempat yang tidak ada orang lain, bahkan air pun sudah tidak ada, susu untuk anak pun tidak ada. Baluran Nabiullah Ibrahim berbalik arah 180 derajat, memeluk istri tercinta, memeluk anaknya tercinta, kemudian berdoa kepada Allah. Doanya diabadikan oleh Allah sebagai visi kehidupan kita sebagai orang beriman. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarat la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami. Dari uslub bahasanya begitu indah. Ketika beliau berdoa kepada Allah, melibatkan istrinya, melibatkan anaknya, dengan memanggil Allah bukan Rabbi, tapi Rabbana, wahai Tuhan kami. Ketika bicara tentang tanggung jawab Nabiullah Ibrahim AS, betul-betul sebagai orang yang bertanggung jawab. Inni askantu min durriyati, saya telah meletakkan anak keturunanku di tempat yang engkau perintahkan ya Allah, di tempat yang engkau amanahkan ya Allah, biwadin ghairi dzar'in, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada air, bahkan airnya pun hampir kering. Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mampu menegakkan salat. Kenapa? Inda baitikal muharram. Nabiullah Ibrahim meletakkan anaknya inda baitikal muharram, di sisi rumah Allah yang mulia, di Ka'bah Baitullah, sebagai peletakan kekuatan keyakinan yang telah diangkat kembali oleh Nabi Ibrahim. Rumah pertama yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada umat manusia. Dari sana lahir kemudian faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia condong. Hari ini jutaan manusia hadir ke sana untuk memenuhi panggilan Allah, memenuhi seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk melihat langsung, menyaksikan langsung kebesaran Allah dan peninggalan Nabiullah Ibrahim. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kita yang senantiasa bersolawat, solawat Ibrahimiyah sebagai solawat yang paling sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim,
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Qawlu qawli hadha astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayuhal ladhina amanu, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat tigat, wattaqullah innallah khabirum mima ta'amalun. Ma'asyarul muslimin, dari pelajaran ini kita dapat memetik paling tidak empat hal. Yang pertama, bagaimana kita menyata keyakinan kita, menguatkan akidah kita, meneguhkan tauhid kita, agar landasan kita untuk berada di atasnya kelak bangunan apapun yang kita bangun akan kokoh dan yang kuat. Yang kedua adalah bagaimana menata ekonomi kita, bagaimana menata kehidupan kita, memberi perhatian, memberi makan, menghadirkan, mampu menolong siapapun. Maka Al-Quran menyebutnya bukan hanya kita kemampuan kita memberi makan, tapi kedupedulian kita untuk memperhatikan memberi makan, atau ihtimam dalam istilah al-ma'un. Yang ketiga adalah bagaimana membangun keberdayaan sosial. Kita memberi perhatian, memberi keseriusan, memberi pertolongan, memberi bantuan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat adalah membangun intelektualitas, membangun pendidikan, membangun generasi kita, generasi yang sadar akan kehidupan dan insya Allah mampu menghadapi tantangan di dalamnya untuk meraih apa yang sesungguhnya dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dinikmati oleh orang-orang beriman sebelum kita insyaallah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama Allahu adama ma damatis samawati wal ard. Salli fadha jama'ati rak'atayn imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Biro alhamdulillah katsir bismillah. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض شريكا له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر السلام السلام أشهد أن أشهد الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله.